Kisah Limbong Mulana dengan 7 bidadari dari Kayangan. Mari kita ikuti ceritanya. Bataro parsoduk bolonna. Oma songon gambaran tuhida sarung na kadamang dainang nari perserahan sak songoni nari bona pasukit. Berlanjung mamusia bodari dot operabata hada jadi ni dari natolu. Rupanya di pengodo terjadi dari natolu manat merdonga tubuh enak marboru sopa marhula-hula. Najulu adong do bukti ni hari ara lutung ima puskesmas nuai na di Limbong. Tony makam raja budari meida. Ini dia. Iya. Luar biasa anak sanggar senjur bola-bola mampu berimajinasi bahwa putri bayangan turun dari benua atas. Inilah tortornya. Putri bayangan melalui tortor ini turun dari bayangan menuju tanah musuh puri. Inilah kira-kira bayangkan gambaran kami. Ya. Mulai halagi naik bukaan nama kapakian naik marini bahagi pardami sauna ay buka be pakaian naik ay pakaian naik do habung-habung naka mengerajai nang sori pada iya. Yeah.
pakaiannya sudah diambil orang. Dia pun mencari pakaiannya, namun tidak kunjung tiba. Dia bersedih, dia pun mengandung kepada Mudajarina Bolon bagaimana caranya untuk menemukan pakaiannya. Kita lihat, bersujud dia meminta kepada Mudajarina Bolon agar diberi petunjuk, diberi jalan supaya pakaiannya ditemukan kembali. Dengan segera Limbong Mulana menghampirinya. Kita lihat Limbong Mulana menghampirinya, serta mengajaknya semua berdiri, mengajak berdiri dan menarik dia. Pada saat inilah Limbong Mulana dan Putri Kahyangan membuat perjanjian Jekeni Sabudan Mudok Nina Utabuda Manangisa Jauh Jepadan Diripor Namagona.